Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa bibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shalatullah wa salamuhu ala khair halqihi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Adik-adik, pagi ini sudah kita laksanakan sholat duha secara berjamaah. Kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mampu kuat bisa melaksanakan kebaikan, itu sejatinya adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya. Tambah lagi di hari yang berkah seperti ini menyambut hari Jumat. Inna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam. Hijjul fuqara wal masakin. Hari Jumat itu hari keberkahan, di mana hari itu dilakukan pelaksanaan haji secara simbolis, secara hakikat bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji ke Baitul. Di hari Jumat itu kita berangkat untuk salat Jumat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita salat haji umroh di Baitullah di Mekah. Dan kita sambut hari Jumat itu dengan puasa hari Kamis. Jadi sekarang hari Kamis kita awali, kita ikuti syariat ini dengan tujuan agar kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah lagi dengan doa, mengaji, wirid zikir, sholat duha, habis ini lagi belajar. Kebaikan luar biasa diberikan kepada kita semuanya, khususnya kepada adik-adik di pondok pesantren Tahfidzul Quran, Yayasan Al-Lail Foundation Gresik. Ini perlu diingat satu hal, penting sekali, sangat penting. Rezeki, nikmat yang paling besar diberikan kepada kita itu tatkala kita diberi jalan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Ini nikmat paling besar. Nikmat paling besar tatkala kita dapat hidayat, petunjuk, taufik untuk melakukan kebaikan. Pertama ini penting. Bukan yang berduit, bukan yang happy-happy, bisa rekreasi, bisa jalan sana sini seakan-akan dia sudah mendapatkan nikmat, belum tentu. Orang yang nikmat besar tandanya hatinya selalu tenang. Bahkan tanpa rekreasi pun hatinya ten,
tanpa jalan-jalan hatinya tenang, tanpa kemana-mana hatinya selalu tenang. Itu yang disebut dengan qalbun salim. Dan orang yang hatinya tenang itu akan menghadap kepada Allah dengan hati yang tenang juga. Dan orang yang bisa menghadap kepada Allah suatu saat di yaumul hisab maupun di hari akhir atau tatkala nanti ketika masuk surga, adalah hanya orang yang hatinya tenang. Tentunya syarat untuk menjadi orang tenang itu seperti apa? Melaksanakan syariat, taat kepada agama, menjauhi larangan agama, perintah agama kita lakukan dengan tulus, rendah hati, ikhlas, kita jalankan dengan penuh khusyuk, zikir kepada Allah hanya mengharapkan ridha Allah, mulai dari sholat, mulai dari puasa, mulai dari amalan yang sunnah, zakat, haji, dan semuanya kita lakukan, termasuk mengaji dan membaca dan menghafal Al-Quran. Ini, cari kemana aja? Cari ke Amerika sana, orang terkaya di sana. Kalau mau cari orang yang terhebat, cari di sana. Ada di luar sana, di luar negeri, Amerika, Perancis, Inggris, Cina. Tapi kalau cari orang yang tenang, tidak usah cari ke sana. Paham? Orang yang hatinya tenang adalah hanya orang yang dipilih oleh Allah. Siapa dia? Adalah orang yang selalu taat melakukan ibadah, selalu taat melakukan syariat, selalu rindu, cinta, suka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalian-kalian semuanya. Tenang tidak belajar di sini? Nikmat tidak belajar di sini? Nyaman tidak belajar di sini? Happy, hati tenang, tidak gelisah. Ngerti orang gelisah? Duduk sini mau pindah, duduk sana pindah, diem sana pindah, ngontrak sana, ngontrak sana, ngontrak sana, pindah, enggak betah. Hatinya gelisah, kerja ini enggak nyaman, tidur di sana enggak nyaman. Tapi kalau santri mau tidur di spring bed, oke, jos, hatinya tidur di keramik tetap jos, ngorok tidurnya, saking nyamannya, nikmatnya, tenangnya hatinya. Tidur berdiri bahkan nyenyak, tidur duduk nyenyak juga, ngorok hok-hok gitu, saking nyamannya. Tapi coba cari orang-orang kalau hatinya nggak tenang. Tidur di rumah nggak nyaman, harus pindah ke hotel. Di hotel kurang nyaman, pindah ke villa. Di villa kurang nyaman, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana. Akhirnya dia gelisah dengan sendirinya. Kekayaan, harta yang menumpuk, segala macam yang dia punya untuk mencari ketenangan, kenyamanan dalam hati dan pikirannya, harus keliling dunia, harus keliling sana kemari. Jadi pertama, bukan berarti mereka yang keluyuran, yang tidur sana sini, rekreasi kemana, itu bukan berarti orang nggak tenang. Cuma, tanda petik ini, yang perlu kita garis bawahi, untuk menjadi orang tenang, cukup dengan taat kepada Allah. Cukup, simple. Jadi tidak usah bermimpi, saya harus gini, biar happy, biar anak harus rekreasi, harus renang, harus kayak yang dilihat di YouTube-YouTube, di TV-TV, di mana-mana. Itu justru kadang orang yang gak tenang hidupnya. Iya toh? Orang yang gak tenang hidupnya pasti banyak mikir. Mikirnya kemana-mana, alias ngayal. Ngayal gak punya duit, habis gak punya duit, bengong, gak bungeng. Gimana ya? Akhirnya stres. Setelah stres, halusinasi. Setelah halusinasi, dilusi, ilusi. Akhirnya gila. Setelah gila, taruh di rumah sakit. Jiwa. Akhirnya rumahnya mau tidur di rantai. Iya toh? Karena enggak tenang, mancal-mancal. Ada yang enggak gitu?
Disuruh duduk mancal-mancal, disuruh tidur mancal-mancal, disuruh diam mancal. Akhirnya nanti rekreasi ke sana, ke rumah sakit jiwa. Lihat orang yang bengang-bengong kayak kalian kalau ngayal, orang yang ngamuk-ngamuk, tali ditali kakinya, ditali tangannya, itu berawal dari karena hatinya tidak tenang. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ini Mas Faisal. Ini Mas Faisal kecil-kecil ini sudah ngalamin rekreasi kemana-mana. Dari kampung, pindah ke Gresik, pindah ke Jakarta, jadi anak kota. Karena yang dipikir waktu di kampung, oh enak ya jadi orang anak kota, pergi ke Jakarta, keren gitu kan ya. Iya, habis nyampe ke Jakarta, jadi apa? Jadi apa di sana kemarin? Jadi preman. Jadi diem. Sudah ngalamin kan hidup di Jakarta, iya. Jadi saya kena, oh di Jakarta enak, kota besar. Enak kalau hatinya tenang. Seperti itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala ingatlah wahai orang-orang manusia, untuk menjadi orang tenang, hatinya tenang, sabar, rileks, santai, bidzikrillahi, yaitu dengan zikir kepada Allah. Ingat kepada Sang Pencipta. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi, tenang, nyaman. Kita ucapkan dan zikir kepada Allah, alhamdulillah. Itu orang tenang. Ingat ya, jangan diremehkan tarik nafas ini. Iya, kalian bisa tarik nafas semua. Bisa. Nanti saya bawa ke rumah sakit juga orang-orang yang tidak bisa tarik nafas. Nah, hidungnya harus pakai selang. Harus pakai oksigen tabung. Kayak tabung gas itu. Ya kan? Ada tabung gas masukin ke hidungnya. Biar apa? Biar bisa tarik nafas, bisa gerak. Iya, enak. Enak apa tidak itu? Yang enak apa? Antum semuanya yang sudah menikmati menghirup udara, oksigen, energi gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bayar coba oksigen ini, oksigen. Kemarin kita sudah mempelajari tentang oksigen yang ada di alam semesta ini. Dunia yang kosong ini penuh energi, penuh magnet, penuh oksigen yang Allah kasih, Allah tambah, Allah kalian hirup, semakin Allah tambah, semakin kau syukurin, semakin Allah kasih energi magnetik ini. Seperti itu. Jadi enggak ada manusia yang hidup tanpa energi, tanpa oksigen. Tidak ada. Kalau sakit, kecekel atau ketutup hidungnya atau kena penyakit dikit aja udah susah mau tarik nafas, sudah kapok. Oh ternyata gini ya, saya waktu sembuh tarik nafas nyaman, buang, tarik nafas nyaman, itu pertama cara Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Oleh karena itu perbanyaklah zikir daripada banyak main, perbanyaklah membaca daripada banyak ngayal, banyaklah menulis daripada merusak-rusak benda, merusak lemari, merusak kaca. Gunakan tangannya untuk menulis, gunakan mulutnya untuk berzikir. Kalau tidak bisa berzikir, berbicara yang baik, kul khairan au liyasmut, keluarkan ucapan-ucapan dari mulutnya, suatu kata yang indah, manis, dan baik didengar. Didengar siapa? Didengar oleh telinganya sendiri,
maupun oleh temannya lah yang lain. Jangan ngolok-ngolok, jangan misu-misu, jangan ngejek-ngejek, jangan gerundel-gerundel, apalagi jangan saling debat dan semacamnya. Qul khairan aw liyasmut, katakanlah ungkapan yang baik, afirmasi yang positif dari pikiran, keluar dari mulut, terdengar kepada telinga, maka dialah akan mengalir, teralir dalam dirinya sebuah energi yang positif pula. Beda kalau setiap hari ngomongnya udah nggak jelas. Kalau nggak misu, ngejek, teriak, maka yang akan keluar dari pikiran, keluar lewat mulut, didengar lagi oleh telinga, suatu hal yang negatif. Kalau dengar dari mulut, dengar diucapkan dari mulut, kedengar dari telinga, sensornya masuk ke mana? Ditangkap oleh radar bagian apa? Masuk ke pikiran, ke otak. Otak bagian sistem limbik, disimpan oleh memori. Memori bagian apa kemarin pelajaran anatomi? Struktur otak. Penyimpanan memori ilmu informasi masuk ke hipokampus. Memori penyimpanan informasi yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita omongkan, yang keluar dari visual kita, kita rasakan, kita hirup. Seperti itu. Agar energi yang ada dalam tubuh kita ini cahaya, energi yang positif, maka mulailah dari kita dulu mengungkapkan, melihat, mendengar suatu yang positif. Seperti itu ya. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Lail Foundation Gresik merayakan tahun baru dengan khataman Quran, merayakan tahun baru dengan iktikaf, belajar, fokus, konsentrasi, mengolah diri menjadi orang yang terbaik di pondok tanpa keluyuran, tanpa pesta-pesta, tapi mengisi dengan syukur kepada Allah. Kita sekarang berada di pengawal tahun 2023. Jadi 1 Januari 2023. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, baik sehat rohani maupun jasmani. Badan kita nyaman, rileks, sehat, seger, puger, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa saja kalau kalian misalnya libur pulang lalu jalan-jalan, bebas pakai sepeda, jatuh, sakit, ketabrak, atau apa, atau tengkar, atau ketemu temannya yang kurang baik, akhirnya kalian terpengaruh. Justru disinilah tempat surga, rumah yang indah, tempat yang menjamin kehidupan kalian lebih positif. Kenapa bisa? Karena isinya Al-Qur'an. Barang siapa yang dekat membaca, merenungi, mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan kasih hadiah. Hadiah terbaik, rezeki yang baik, ilmu yang baik, badan yang sehat, semuanya baik. Seperti itu. Faham ya? Oke, yang kedua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang fikihnya, tentang sholatnya. Kalau praktek sholat, kalian jadi imam, yang wajib jadi imam pertama, selama jadi imam, mau jadi imam, kalian harus memperhatikan 4 syarat. Yang berhak jadi imam pertama, orang yang paling bisa bacaan tajwid makhorijul huruf, makhorijul hurufnya, orang yang ngerti tentang fikih. Jangan malah yang kecil-kecil jadi imam, enggak sah kalau belum balik. Yang berhak pertama menjadi imam, menjadi ketua, kalau ustadznya enggak ada nih misalnya, mau diimamin. Yang paling berhak pertama, yang paling bisa mampu cara bacanya. Udah tepat, ngerti fikihnya,
takbirnya gimana, syarat rukunnya bagaimana, ngerti fikih sholat, ngerti fikih sholat, termasuk baca tajwidnya, Qurannya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, diutamakan yang paling tua. Selama ada yang tua, yang kecil ngalah. Kecuali yang tua enggak ngerti, enggak bisa baca. Syarat pertama kan harus pinter kan tadi, ya. Kalau yang tua bodoh alias tidak mampu, tidak bisa, ya udah maju yang lebih muda tapi bisa. Selama ada yang lebih bisa dan lebih tua, yang paling utama yang pinter dan tua. Walaupun kamu pinter tapi masih lebih kecil, ada yang lebih besar, yang pinter, yang bisa, maka yang diutamakan yang lebih mampu, lebih bisa. Yang ketiga yang perlu diperhatikan di sini adalah orang yang tidak suka membuat keburukan, kesyirikan. Seperti apa? Oh, ada orang pinter, tua, tapi suka nyuri misalnya. Tidak, Bo. Harus bersih. Suka riba. Ngerti riba? Ngomongin orang. Riba, gosipin orang. Adu domba. Domba aja diadu, apalagi orang. Iya. Jadi harus punya mulut, komunikasi, pikiran, hati yang baik. Sehingga kalau jadi imam, kenapa? Karena imam ini sebagai penanggung jawab dari dosa-dosa makmum yang ada di belakang. Penanggung jawab apa? Karena sekali takbir, makmum mengikuti takbir. Kalau imamnya salah, makmum yang lain juga dianggap salah, dosa, alias tidak sah sholatnya. Ini betul. Terus yang keempat, kalau ada jemaah laki dan perempuan, yang paling utama mana? Perempuan apa laki? Laki. Jadi yang harus jadi imam, kalau ada wanita dan laki-laki, maka yang paling utama yang dikedepankan adalah laki-laki. Walaupun pinter, walaupun dia hebat, walaupun bajinya nyaman, kelas internasional, ikut lomba sana sini menang, dia tetap tidak berhak menjadi imam. Selama ada laki-laki, wanita tidak boleh jadi Kalau ada suatu masjid, suatu tempat, suatu majelis, karena ibu-ibunya yang pintar, bapak-bapaknya atau anak yang laki-laki bodoh, tetap tidak boleh. Masih lebih utama yang bodoh. Bodoh dalam dan yang penting kamu punya jenis kelamin laki-laki. Hebat enggak laki-laki? Hebat. Karena laki-laki sebagai imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin, ketua, pembina, penanggung jawab terhadap para wanita, keluarganya, istrinya, seperti itu. Makanya enggak ada dimanapun, kapanpun, wanita sehebat apapun, sepintar apapun menjadi imam di dalam sholat. Tidak boleh, ya? Sudah dipahamin? Ya. Oke, jadi besok kalau ada yang lebih besar, pintar bisa, wajib. Kalau wajib berarti tidak boleh nolak karena kewajiban agama. Oh, saya lagi males, yang tua lagi males. Maka dosa kalau yang tua tidak melaksanakan ini. Sudah dikasih tahu ilmunya, tapi dia malah nyuruh yang kecil, yang dosa yang besar. Apalagi belum balik. Kalau belum balik, sholat kalian yang sudah balik tidak sah. Kalau diimamin sama orang yang belum balik. Namanya belum balik, takut ada sesuatu yang membuat dirinya tidak sah dalam melaksanakan sholat. Misalnya karena kencingnya waktu pipis tidak bersih. Atau waktu wudhunya salah-salah. Atau hatinya kotor atau segala macam. Dialah yang ikut dosa nanti yang besar. Yang jadi makmum. Seperti itu. Makanya kalau kalian masuk ke masjid atau bertamu kemanapun, lihat dulu yang paling tua siapa. Setelah itu lihat siapa yang paling bisa bacaan Al-Qurannya, fikihnya.
lalu yang bersih hatinya, lalu yang laki. Terus yang terakhir sebagai tambahan, yang boleh jadi imam. Kalau kamu bertamu kemanapun, yang berhak menjadi imam adalah tuan rumahnya. Tuan ru? Ya. Nih saya misalnya nih, udah besar, udah tua, udah pinter, udah bisa nih ngimamin. Tapi kalau bertamu ke rumah orang, yang dipersilahkan duluan tuan ru, tuan rumahnya. Selama tuan rumahnya bisa, bisa ngaji, ngerti fikih, tetap dipersilahkan dulu monggo bapak sebagai imam yang berhak, berwajib untuk menjadi imam adalah tuan rumah. Kalau tuan rumah bilang, ngapunten saya kurang lancar ngaji, monggo diwakilkan gitu, dikasihkan ke jenengan, nah baru maju. Jangan mentang-mentang ustadz kiai pinter, hebat, nyaman bacaannya, lalu nyelonong ada masjid, ada musola di rumah orang, tapi langsung azan sendiri, ngememin sendiri, komat sendiri. Akhirnya apa? Makmumnya makmum sendiri juga, diborong berarti. Tidak bisa. Dan hukumnya yang kedua, tambahan yang kedua, sholat sendiri dan sholat berjamaah itu 27 kali lebih baik yang berjamaah, sholat jamaah. Bahkan mendekati wajib, sholat berjamaah itu mendekati wajib, saking utamanya. Wajib, bagi perempuan pun wajib. Mendekati maksudnya. Kalau perempuan ya sholat di rumah sama anaknya, sama keluarganya. Kalau laki-laki wajib, setengah wajib, mendekati wajib, bahkan wajib. Ada yang mengatakan wajib untuk sholat berjamaah, berjamaah di musola, di masjid. Kalau nggak ada musola di masjid, ya sholat di rumah bersama keluarga. Jangan sampai tidak berjamaah. Kenapa? Sholat sekali sendirian, pahalanya satu kali. Tapi kalau sholat berjamaah, nggak ada istri, nggak ada keluarga, sama anak. Nilainya 27 banding 1. Lebih banyak mana? Kalau kamu dikasih 1 juta sama 27 juta, milih yang mana? 20 juta pahala. Pahalanya nanti Allah kasih ketika di akhirat. Tidak ditampakkan sama Allah. Karena tidak bisa dibandingkan pahala ini dibandingkan ditukarkan dengan duit. Paham? Jadi kalau sholat usahakan nanti setelah mendengar azan langsung wuduk. Yang paling utama, makmum yang paling utama adalah makmum yang duduk berdiri pas belakangnya imam. Paham ya? Jadi kalau mau berdiri jangan rebutan di samping sana. Yang besar-besar harus, kalau mau pahala yang lebih besar, lurus pas samping kanan imam. Belakangnya bagian kanan. Terus bagian kanan, tambah bagian kiri, tambah bagian terus, semakin besar, terus paling belakang-belakang, paling depan itu biasanya juga diutamakan yang besar, yang pinter, yang ngajinya bi. Kenapa? Takutnya imamnya nanti ketika pas di tengah jalan ada kotoran, misalnya cecak jatuh, bajunya kan kotor, najis. Kalau najis kan tidak boleh sholat. Bagaimana caranya berhenti? Baru yang maju gantinya sebagai imam, makmum yang paling kanan tadi maju ke depan. Tidak boleh berhenti, si makmum jangan berhenti, lanjutin. Jadi si Alek maju ke depan, misalnya lagi ruku, langsung ruku. Paham? Kalau Al-Fatihahnya belum selesai, ternyata si imam kentut, nggak sengaja, terus kan batal wudhunya. Menurut Imam Syafi'i batal. Karena batal tidak boleh dilanjut sholatnya. Si imam harus berhenti lewat samping, baru makmumnya maju sendiri, jangan disuruh. Nanti pas imamnya batal, plongok-plongok. Loh, siapa yang ganti? Tidak usah disuruh lagi. Kalau ngomong ya batal. Kamu aja yang makmum, imam. Ya tidak boleh. Harus ngerti, maju sendiri, lanjutin.
Fatihah lagi, alhamdulillahirrabbilalamin. Maju. Lanjutin. Rokan keberapa? Oh, kedua. Tinggal nambah dua lagi kalau sholat zuhur. Gitu ya. Itu fikih namanya. Harus ngerti fikih sholat. Jadi kedepannya jangan yang kecil-kecil yang disuruh. Kalau cuma olahraga suruh mandu pramuka, yang penting bisa, tidak apa-apa. Selama bisa. Tapi kalau sholat tidak boleh. Ada aturan. Ada SOP. Ada SOP fikih yang harus kita jalankan, harus kita taatin seperti itu. Oke, habis ini sesuai dengan kesepakatan kemarin, insyaallah pelajaran kita mulai hari ini dan seterusnya minimal 3 bulan. Kalau bahasa Arab ini enggak ada batasnya. Selama kita hidup mengaji beragama, ilmu bahasa Arab dibutuhkan. Bahasa Arab nahunya, sorofnya, kawaidnya, iklannya, iklalnya, ikrobnya, lalu ada nanti di kelas lebih di atasnya lagi ada mantiknya, belagahnya, tafsirnya, semuanya. Maka kalau anak pondok, anak pesantren, anak soleh harus mempelajari dan harus mengetahui ilmu itu, ya. Kalau cuma itu nih, kamu bisa belajar baca buku kayak gitu tanpa ada guru, bisa. Tapi kadang juga enggak paham. Tapi kalau bahasa Arab, coba baca. Kamu baca berkali-kali susah. Enggak bakalan bisa. Ada kadang YouTube. Tapi susah. Kalau bahasa Arab harus dibimbing. Ilmu yang mendasar. Dari awal, itu dibimbing dulu. Maka kesempatan kalau kalian di sini, mumpung ada guru, jangan disia-siakan. Guru tajwid, tajwid aja sudah diajarin nih, gini-gini, tapi ketika praktek banyak yang salah. Baru bismillah tadi malam, enggak ada yang benar. Bismillah dan a'udzu. Kalau saya ngingetin dikira ngomelin terus, padahal kalian memang enggak benar-benar. Ulangin a ha kha mana ha. Kalau tambah kepada yang sudah senior, hafalannya sudah tingkat internasional, ya tambah. Kalian masih jauh ilmunya. Kan gitu. Makanya dipraktekin dikit-dikit. Praktek. A-A-A gitu. Makharijul huruf. Tajwid aja dah kalian udah berapa tahun. Tak selesai-selesai di sini. Apalagi nanti bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Inggris mah bisa. Kalau fokus, serius, sungguh-sungguh. 3-6 bulan wis mentok bahasa Inggris wis oke. Inggris lebih mudah dari bahasa Arab jauh. English is easier. Bahasa Inggris jauh lebih mudah. Easier, lebih mudah than Arabic. Seperti itu, oke. Okay? After this we hot the Arabic program, we study together about Arabic and hopefully inshallah kita bisa semuanya, we able to learn and practice Arabic and study Arabic together in this place and this time after this, okay? Insyaallah kalau cuma bahasa Inggris lebih mudah selama. Ya bukan susah ngomongnya, susah maunya. Coba kamu ngomong, speak. Speak. Ya, dia sudah bisa. Speak. Mana yang susah? Speak. English. English. Bisa semua kan? English. Yang susah itu maunya. Kalau nggak malas, ngantuk, bodoh, gitu kan? Bahasa Arab mudah. Alhamdulillah, itu sudah bahasa Arab. Ya kan? Assalamualaikum. Itu sudah bahasa Arab. Enggak ada pelajaran yang susah. Cuma perlu dijalankan, dipelajari secara step by step, pelan-pelan. Jadi kalau bilang susah, saya kasih tahu. Coba ngomongin gini. Kalau enggak bisa baru bilang susah, wong semuanya kenyataannya bisa. Bisa enggak? Bisa apa bisa? Bisa.
Ya, Pak, bisa. Nah, bisa. Bahasa Inggris susah. Ya, susah beneran nanti. Karena kamu memarahin dirinya sendiri. Tapi bahasa Inggris susah. Siapa yang ngomong? Dirimu. Yang nerima otaknya siapa? Yang mendengar siapa? Otakmu sendiri. Yang nyimpen. Yang mendengar telinga disimpan otakmu sendiri. Jadi di saat kamu membicarakan hal yang negatif, hal negatif itu didengar oleh dirinya sendiri, dirasakan oleh dirinya sendiri, disimpan oleh otak sendiri, maka kalian terus terprogram dengan kehidupan yang penuh susah. Ini susah, ini susah, ini susah. Dirinya sendiri dimarahin. Seperti itu, disalahin. Sama dengan praktek kemarin ketika ditanya, apa yang namanya ini? Siapa Nabi Muhammad? Mana harga? Wong tanya di mana harga aja kadang enggak tahu. Kok bisa enggak tahu? Bahasa tidak tahu. Paham? Enggak tahu. Enggak tahu artinya bo? Kalau sampean selalu bilang enggak tahu, berarti dirinya itu enggak tahu, bodoh. Mensugesti dirinya, memberi ilmu kepada dirinya, biar dirinya dia menjadi orang bodoh. Jadi jangan suka sering-sering ngomong enggak tahu. Cari cara lain. Kalau memang belum tahu, mungkin masyarakat di Geding. Gitu kan? Kalau memang belum tahu, paham? Masyarakat di mana? Mungkin di kamar, coba saya lihat gitu kan? Mungkin masyarakat lagi di kamar mandi. Jangan bilang enggak tahu. Apa yang dinamakan matobi'i, tidak tahu. Itu kamu itu ngajarin dirinya sendiri untuk jadi orang bodoh. Jadi buanglah kalimat tidak tahu. Pastikan saya tahu. Saya bisa. Saya hebat. Itu contoh kecil. Mana Mas Arga? Ini. Di kamar mandi. Bentar ya, saya lihat dulu gitu. Gitu. Mana bolpenmu? Tidak tahu. Mana bukumu? Tidak tahu. Mana kopiahmu? Tidak tahu. Akhirnya apa? Selamanya kalian akan menjadi orang bodoh. Siapa yang ngajarin? Kamu yang ngajarin tidak tahu. Kamu bilang ke dirinya sendiri kalau kamu orang bodoh, enggak tahu. Kamu enggak tahu. Sama dengan seperti itu. Paham? Katakan pada dirinya, saya selalu tahu. Bisa, hebat, pinter, rajin. Gitu dong. Paham? Gitu. Baik, terima kasih. Let's we start and begin our program in this morning by reading basmalah. Insyaallah Arabic is more important than English. Ya. Yeah? Yeah. Arabic is more important than English. Therefore, you have to be spirit to learn, to practice, to study about Arabic. You know? Insyaallah hari ini kita fokus mulai karena ilmu tajwid sudah tinggal setiap malam didatangkan juga sudah Al-Hafidz Ustaz Sulaiman SA dari luar untuk menguji kalian hafalannya tajwidnya untuk diuji sejauh mana kemampuannya. Bahasa Arabnya juga saya datangkan nanti dari luar selain saya ajarin biar diuji sama orang luar. Kalau bisa pengujinya kalahkan, paham? Yang nguji dikalahin. Artinya apa? Kalian harus jauh lebih pintar. Lebih pintar, lebih hebat, lebih semangat. Nih, kecil-kecil kan di sini sudah diajarin praktek ngajar. Yang SD, yang SMP, praktek ngajar terus. Biar apa? Biar nanti lulus. Enggak usah besar nunggu lulus. Sekarang pun kalau disuruh ngajar, nih saya, Mas Fikri, saya bisa ngajar bahasa Arab, saya bisa ngajar bahasa Inggris, saya bisa ngajar tajwid. Hebat apa tidak? Hebat. Pulang ke rumah hafal Quran, ngajar bahasa Inggris, oke. Ngajar bahasa Arab, oh. Ngajar apa aja, oke. Psikologi, oke. Hipnosis, oke. Mesmerism, oke. Ruqyah, oke. Nyapu, oke. Makan, oke. Tidur merem ngantuk juga. Okay. Itu harus dirubah. Ada waktunya semua. Gitu ya. Bagus.
Kita akhiri, kita mulai pelajaran bahasa Arab pelan-pelan insya Allah. Sama dengan belajar mobil ya kemarin. Nih, kecil-kecil kalau andaikan tidak ada aturan yang melarang, kalian ini sudah dewasa, tak ajarin semua. Mau mobil, mau sepeda, mau apa. Kan sudah terbukti nih. Berapa sudah? 3 orang yang sudah bisa mobil. Kalau sepeda bisa semua. Hebat kalian itu, otaknya cerdas-cerdas. Cerdas. Enggak ada orang bodoh. Yang bikin bodoh kamu ketika bilang enggak tahu, enggak bisa. Ya. Coba bilang, katakan benar, saya hebat, pintar, rajin, semangat, luar biasa. Mantap gitu. Ya, yeah, komputer bisa. Nanti juga akan diajarin dunia IT, dunia teknologi, bagaimana menghadapi dunia kerja yang serba teknologi. Jadi orang sekarang banyak kerja dari rumah, tidak perlu masuk kantor, tidak perlu ke kemana-mana, bisa dengan disebut dengan online. Ngajar pun ya seperti itu. Ya sehari-hari pun juga saya kan seperti itu. Ngajar tidak perlu masuk sana-sini. Cukup manfaatkan teknologi, vibrasi, frekuensi yang kita miliki di alam semesta ini. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau orang susah cari rezeki karena dirinya. Ya, jangan nyalahkan alam apalagi nyalahkan Tuhan. Ya Allah, saya kok gini ya Allah, saya kok jadi ini ya Allah kok. Terus nyalahkan dirinya, nyalahkan Tuhannya. Ya, ada yang seperti itu. Saya kok gini, saya kok gini. Itu tandanya orang sudah enggak suka bersyukur. Ingkar terhadap nikmat Allah, karunia Allah yang telah kita dapatkan sehari-hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.